Yo, halo people on the world, kumaha damang, semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Balik lagi sama Urewat, bin yang paling ganteng, paling kece, paling ikeke ya, meteku Daniel ya. Langsung saja kali ini gue mau main game baru aja, Resito, aku dudung juga ya. Namanya The Girl Tale, oke lah. Intronya mana? Saja guys ya, kita masuk ke dalam gamenya ya. Gua nggak tahu gameplaynya kayak gimana karena ada waifu wangi-wanginya ya. Udahlah kita sikat aja. Oh ini gameplaynya, oh idol ya, idol kayak apa namanya, Seven Knight ya, Seven Knight idol ya, kayak game-game gitulah. Oke ini misinya apa nih? Use skill 4. Oh ini agak mending ya, ada mode manualnya ya, meskipun cuma dipencet-pencet doang sih ya untuk skill-skillnya ya. Oke langsung swap weapon. Oh bisa ganti-ganti kah weaponnya? Oh iya betul sekali guys. Jadi untuk weaponnya ini bisa diganti-ganti. Oke juga ada 3 ya. Ada pedang, ada tongkat nenek lampir, sama panah ya. Oke di autoin aja ya. Udahlah auto mah tinggal nonton doang ya. Oke langsung challenge boss. Ini bossnya mana nih cuy? Eh bossnya kok agak nongol. Oh harus dipencet dulu cuy. Bosnya harus dipencet dulu guys. Siap siap siap. Oke selanjutnya nama ya, seperti biasa guys, nama kebanggaan kita semua ya, Lollihopai tentu aja guys. Oke langsung aja dapat kristalnya banyak banget buset. Langsung summon 100 gimana ceritanya ini. Oh 50-50 ada coy ya. Udah 50 2 kali berarti guys ya. Langsung aja kita trot. Oke mantap ya. Oke langsung dikasih kristal banyak banget. Ini apa-apaan coba ceritanya ya. Oke ini kita sintetis auto equip aja ya. Oke karena ya barangnya udah agak bagusan cuy, warnanya biru ya, jadi kita auto equip aja. Kita gacha juga ini untuk perlengkapan pakaiannya ya. Oke sintetis lagi, auto equip lagi. Wah ini ada yang ungunya cuy, bajunya malah ada yang warna ungu-ungu kayak janda ya, warna janda. Padahal apa hubungannya sama janda warna ungu cuy ya. Ya lu bujang suka ungu nih sebenarnya, enggak ada masalah ya. Karena itu gue suka janda. Lupakan yang tadi ya. Oke lanjut lagi kita gameplay ya. Untuk gameplaynya gini-gini aja ya, game idol pada umumnya ya, action RPG idol gitu game-nya ya. Oke lah lumayan, kita pakai 5 menit aja guys ya, sebentar saja karena ya untuk gameplaynya gini-gini aja sih ya, untuk ini panjang aja ya, cuma 3 menit. Oke red stage 10. Wow bisa auto boss ya, bossnya bisa langsung di skip cuy. Buset instan sekali ini game, macam apa buseng. Oke ada boss lagi. Oke ini yang keren, weaponnya bisa diguta ganti ya. Oke lah lumayan. Not bad. Oke lawan boss lagi, langsung slide bear trot. Oke ini apa lagi, weapon upgrade stone. Wow ada dungeonnya juga. Siap lumayan lah ya, not bad. Ini apa nih? Oh ini kalau yang ini pakai waktu ya, kita banyak-banyakan ngekill berarti di sini cuy. Itu tuh barangnya ya, kristal 40 buset banyak banget, 40 juga. Aduh hadiahnya juga lihat 20.000 kristal buset, nih apa-apaan coba. Woi ini game terlalu mudah, gamenya terlalu gampang ya. Iya gua juga nggak mungkir ya, game ya emang kalau terlalu sulit agak bikin emosi juga, tapi nggak terlalu gampang juga begini cuy, gak ada tantangannya sama sekali. Oke upgrade weapon ya, weaponnya kita upgrade. Oke dapat apaan gua nggak tahu itu ya. Langsung armor sekarang ya. Oh berarti beda coy, armor sama weapon itu beda nanti untuk upgrade bahannya ya. Itulah coy. Oke kita gelut dulu ini, nyari bahannya warna biru cuy, kristalnya kristal biru. Kalau yang weapon itu warnanya merah dari mali baba.
putih melati Pinocchio. Apa hubungannya anjir itu lagu? Ya bocil zaman sekarang mana tahu itu lagu itu cuy. Oke. Jadi ya mungkin itu aja ya, nggak ada lagi sih ini. Update apa lagi cuy? Oh, auto exit atau upgrade ini cuy. Upgrade armornya ya. Udahlah itu aja guys. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video.